Masjid memang menjadi tempat ibadah bagi seluruh umat muslim. Selain menjadi tempat ibadah, berbagai kegiatan pun juga dilakukan di dalam masjid. Namun tak jarang, kejadian tak terduga juga sering terjadi di dalam masjid hingga mengebohkan para jemaah. Seperti kemunculan makhluk di dalam masjid dan sempat terekam kamera seperti berikut ini. Teman-teman. Nah, terus sebelahnya makam. Nah sob, sebuah video sempat menjadi perbincangan publik di media sosial. Pasalnya kejadian yang dianggap mistis terjadi di sebuah masjid. Warga sekitar masjid tiba-tiba dibuat heboh ketika toa masjid berbunyi dengan sendirinya. Dan masjid saat itu dalam kondisi tak berpenghuni atau kosong. Dalam sebuah video, tampak warga sekitar menuju masjid karena terdengar orang yang sedang membangunkan sahur. Padahal masjid dalam kondisi kosong dan dalam keadaan gelap. Dan benar saja, ketika dicek dalam masjid oleh salah satu warga, tidak ada satu orang pun yang ada dalam masjid itu. Sontak saja rekaman video yang bikin merinding itu mendapat respon beragam dari warganet. Banyak dari warganet yang menyebut jika suara toa masjid itu berasal dari jin yang menjadi penjaga masjid. Nah sob, beberapa waktu yang lalu video dua orang remaja yang sedang membangunkan orang sahur viral di media sosial. Bagaimana tidak, ketika asik menabuh beduk, mereka malah didatangi sosok bayangan putih terbang dari luar masjid, yang diduga adalah pocong. Dalam sebuah video memperlihatkan, dua pemuda sedang berada di dalam masjid dan bermain beduk untuk membangunkan orang sahur. Mereka merekam kegiatan yang dilakukannya dengan handphone. Ketika asik menabuh beduk, salah satu pemuda menoleh ke belakang dan melihat bayangan putih terbang. Sontak saja pemuda dan temannya ini lantas menghentikan kegiatannya, lalu berhamburan meninggalkan masjid. Selain itu, sebuah video lainnya juga sempat menghebohkan jagat media sosial. Dalam sebuah video yang direkam oleh salah seorang jemaah, memperlihatkan ular kobra cukup besar mendadak muncul di sudut masjid. Melihat kejadian itu, para warga sekitar berusaha untuk menangkap hewan tersebut. Salah seorang warga diketahui membawa alat berburu khusus untuk melumpuhkan hewan tersebut. Tak berlangsung lama, ular berhasil dilumpuhkan dengan alat tersebut. Sementara itu, kemunculan ular kobra ini menurut warga berasal dari sebuah kebun yang ada di dekat masjid. Beruntung ular tersebut tak sampai menyerang jemaah, dan video tersebut menuai banyak komentar warganet di media sosial. Makam. Lu balik siap.